Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi di channel kita, Indonesia Kamera. Oke, hari ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu Mas Kris asal Sidoarjo, yang menanyakan tentang kenapa ketika memakai flash eksternal tampak cahaya setengah terang dan setengahnya gelap. Mari kita jawab. Oke, alasan yang pertama karena mereka Mas Krisnya memakai flash yang belum HSS. Oke, yang kedua alasannya karena kameranya speednya lebih dari 200. Jadi ketika speednya lebih dari 200, maka nanti akan tampil setengahnya terang, setengahnya gelap. Mari kita coba. Itu dia. Ya, setengahnya terang, setengahnya gelap. Oke. Ketika mau enggak setengahnya terang, setengahnya gelap, maka harus di 200. Di bawah 200. Berapapun asalkan di bawah 200. Mari kita coba juga. Ya, seperti ini. Terus bagaimana solusinya ketika kita menginginkan speed yang tinggi padahal kita menggunakan speed di luar ruangan, sedangkan kita menggunakan flash, gimana? Nah, solusinya adalah menggunakan flash HSS. Nah, di sini kita punya flash HSS, yaitu flash Yongno yang bertipe YN685. Oke, langsung aja kita pasang di kameranya. Oke, kita pasang, kita kunci, ini penguncinya. Oke, kita hidupkan. Ya, hidupkan. Nah, tandanya kalau aktif HSS nya ini ada petir dan H, kelihatan ya, kelihatan. Oke, ada H dan petirnya di pojok kanan bawah. Kita memakai speedless YN685 sudah DCL dan HSS. Oke, mari kita coba. Kita coba dengan speed di atas 200 ya, 1/640. Oke, bagaimana hasilnya? Tidak setengah. Terus ketika HSS hilang, maka speed di sini tidak bisa ditambah, maksimal 200, maksimal hanya 200. Ya, ketika HSS nya kita aktifkan, maka ini bisa kita sampai 1000 juga bisa. Ya, nggak motong setengah, jelas ya. Oke, jadi itulah kelebihan HSS. Itu dari kami, sekian. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah sini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, sampai ketemu kembali di Indonesia Kamera. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.